Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. خلق الخلق لعبادته وأمر بتوحيده وطاعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم خشية لله دعا إلى الله وجاهد في الله حق جهاده وقام على قدميه الشريفين حتى تفطرتا من طول القيام اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أنكم خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له وبها أي وبالعبادة أمرتم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة معاشر المسلمين رحمكم الله marilah kita bersama-sama tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat kepadanya, dan kita diperintah tetap melaksanakannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Hadirin rahimakumullah, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali az-zahirati wal batin wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik
yang berupa perkataan maupun atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dengan definisi ini, ibadah mencakup semua yang datangnya dari hamba Allah, dari kita sebagai hamba Allah, yang berupa amal, baik amal itu amal qalbiyah, amal badaniyah, maupun amal maliyah al-masru'ah. Sehingga adat kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari bisa berubah menjadi ibadah apabila disertai dengan niatan salihah, niat yang baik. Contohnya, pekerjaan yang mubah, tidur, apabila diniatkan dengan tidurnya untuk dia kuat berpuasa di bulan Ramadan, atau untuk dia bangun malam, maka tidurnya pada siang hari itu bernilai ibadah. Makan dan minum, apabila dia niatkan untuk taqawi alal ibadah, ala ibadatir rahman, maka dia juga bernilai ibadah. Kata ulama, wa anna kulla aishin lil insan awnun ala ibadatir rahman aqwa lada lizi taqwa ala ibadah wa hiya allati yahsulu biha as-sa'adah. Semua ais, kehidupan, makan dan minumnya manusia yang diniatkan untuk membantu dia untuk beribadat kepada Allah, untuk kuat ibadat, maka dia bernilai pahala dan yahsulu biha as-sa'adah, yang mendapatkan, yang menghasilkan kebahagiaan nanti di akhirat. Fal aqlu bihadzihi an-niyyah yakunu ibadah. Maka makannya, minumnya dengan niat untuk kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan niat-niat yang salihah, maka bernilai ia ibadat. Hadirin rahimakumullah, banyak lagi contoh-contohnya yang lain. Di antara contohnya, nafaqatur rajuli ala ahlihi ibadah, nafaqatur rajuli ala ahlihi sadaqah, wa nafaqatuhu ala nafsihi sadaqah. Biaya untuk dirinya dan untuk keluarganya itu juga bernilai sadaqah. Dalam hadis sahih, an Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna nafaqataka ala iyalika sadaqah. Sesungguhnya biaya yang kau keluarkan untuk keluargamu, istrimu, anakmu adalah sadaqah. Wa fi riwayatin anil miqdam min ma'di kariba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma at'amta nafsak fa huwa laka sadaqah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yagrisu gharsan illa ma ukila minhu lahu sadaqah. Tiada orang muslim yang menanam satu tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman, tandurannya kalau bahasa kita, dimakan oleh burung, dimakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka itu kalau dia ikhlaskan apa yang telah dimakan itu, maka bernilailah dia sedekah.
وما أكل السبع وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه له صدقة. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, dan walaupun itu adat kebiasaan, kalau kita niatkan dengan niat yang baik, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, al ibadatu qisman, qismun wajibun wa qismun mustahab. Ibadat dua macam. Pertama, ibadat wajib. Yang kedua, ibadat sunnat. Wal wajib minhuma yatakarraru fil yaumi wal lailati khamsa marrat. Ibadah ritual, kita sehari-hari, sehari semalam, yang tetap terulang-ulang dalam satu hari, satu malam, lima kali, yaitu salat lima waktu. Ada di antaranya satu terulang dalam satu minggu, satu usbu, kasolatil jum'ah. Ada di antaranya satu kali setahun, satu bulan, tapi dalam satu kali setahun, seperti puasa Ramadan, wada zakat. Ada di antaranya wajibnya satu kali seumur hidup, seperti haji dan umrah bagi orang yang mampu. Yang sunat, ada yang tidak dibatasi dengan waktu, seperti sunat-sunat mutlak, nawafil salawat, nawafil sadaqat, wa nawafil siyam. Itu tidak dibatasi dengan waktu, kapan saja, kecuali waktu-waktu yang dilarang salat padanya atau dilarang berpuasa padanya. Ada juga yang sunat, ibadat sunat yang dituntut dikerjakan setiap saat, setiap waktu, yang merupakan ibadatul umur, kazikrillah, seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati maupun dengan lisan. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah olehmu akan Allah, berzikirlah pada Allah zikran katsiran, dengan sebutan atau zikir yang banyak. Wasabbihu, dan bertasbihlah olehmu bukratan wa asila, pagi dan petang. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah katsiran, banyak-banyak, banyak menyebut Allah, baik dengan tasbih, tahlil, tahmid, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam ayat lain juga, fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Hadir rahimakumullah, umur kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak berlalu begitu saja tanpa ibadat. Kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca salawat, membaca tasbih dan lain sebagainya setiap waktu-waktu yang kita perlukan. Atau kita bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Barang siapa lengah pada umurnya, begitu umur berlalu dari pagi sampai sore, tidak ada bacaan-bacaan yang baik, ya, tidak ada niat yang baik dalam pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan hasratan yaumal qiyamah, penyesalan, nadamah, dan kerugian
nanti pada hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abdi la yazkurullaha fiha illa kanat 'alai hasrah wa nadamah yaumal qiyamah." Tiada saat waktu yang datang pada hamba Allah, kemudian pada saat itu dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi atasnya penyesalan, kerugian dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Ulama mengatakan, "Innal 'abda yaumal qiyamah tu'radu 'alaihi sa'atuh." Sesungguhnya hamba Allah nanti pada hari kiamat ditayangkan di hadapannya saat-saatnya, jam dan waktunya, fil yaumi wal lailah, dalam satu hari dan satu malam, setiap hari, setiap malam. Payaraha, antas dia melihatnya, khazaina masfufah, dia lihat 24 khazain masfufah, arbatan wa isrina khazana, dia melihatnya berbaris bagaikan kotak tabungan. Payara fi kulli khazanatin na'iman wa lazzatan jaza'an lima kana awda'ahu fi tilkal khazanah minal a'malis salihah. Maka dia lihat di setiap kotak itu nikmat, lazzah, menjadi balasan amal baiknya, amal solehnya yang dititip, yang disimpankan di khazanah tersebut. Di sanalah dia bergembira dan senang. Wallazina lam wallazi lam ya wallati lam ya'mal fiha syai'an. Kalau hamba Allah yang tidak mengerjakan apa-apa pada waktu-waktu itu, yaraha parighatan, dia melihat kotaknya itu kosong. Payasahas sawayan damu haisulayam pa'uhun nadam. Di sanalah dia menyesal, menyesal yang mana pada saat itu tidak ada gunanya penyesalan. Hadir rahimakumullah, dalam hadis mengatakan, "Pad dunia sa'ah paj'alha ta'ah." Dunia ini sebentar saja, maka isilah dia, perbanyaklah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktanimha bitasbihin wa tahlilin aw bi ayyi ibadatin. Isilah dia dengan tasbih, tahlil, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membaca ilmu, bermuzakarah, atau dengan ibadat-ibadat yang lainnya. Allah berfirman, "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin oleh ulama mengatakan al-maut, sehingga datang ajal kita saat kita meninggal dunia ini. Wa man lam ya'budillah, orang-orang yang tidak menyembah Allah, sar abdan lisyayatin, maka dia menjadi hamba syaitan. Qala ta'ala, "Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim." Wa man lam ya'budillah sar abdan lihawa, orang-orang yang tidak menyembah Allah, maka dia menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Wa man lam ya'budillah sar 'abdan lidunya, barang siapa yang tidak menyembah Allah, maka dia menjadi budak dunianya, budak hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'asa 'abdud dinari wad dirham." Rugilah orang-orang yang menjadi budak dunia, budak uang, budak harta. Hadir rahimakumullah, wa ibadatullah wahdahu la syarika lati yahsadu biha tamkin fil ardh wal amni minal mahafif mahawifid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan kita ketenangan di dunia ini, keamanan daripada kekhawatiran dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allah berfirman, "Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus salihat
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Hadir rahmakumullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu mengingat Allah, beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia kita yang kita kerjakan, kita niatkan untuk beribadat juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الآمر بالعمل والناهي عن الكسل قسم الرزق وقدر الأجل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة والجمع للمال من حله عبادة عبادة مرضية عند الله. Mencari rezeki yang halal adalah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang Islam, yang beriman. Mengumpulkan atau mendapatkan harta dari yang halal merupakan ibadah yang diredai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man amsakalan min kasbiyadihi amsa maghfuran lah. Barang siapa sore-sore hari kecapean berusaha mendapatkan rezeki dengan hasil jerih payahnya tangannya, maka pada saat itu dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bil mar'i isman ayyudai'a man ya'ul. Cukuplah seorang mendapatkan dosa kalau dia mengabaikan tanggungannya, mengabaikan anaknya. Fattaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna fihi bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insih faqala azza min qail alima inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa uladana amwalana ashabana wa kulla sayna a'taitana wa nahdratan madarisaha wa sawlati yada bi athari ala madhabi ahli sunnati wal jamaat la yamudin. Allahumma inna fi himaka wa tahta liwaka fahmi himaka wanshur liwaka wahfazna min balaika nashir fi ardika wal nazili min samaik. Allahumma anfa'anna al-bala wal ghala wal riba wa zina zalazila wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha ma batan balina hadha hassah wa ansa'i biladil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Allahumma asli ulatahum al-muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibu wa tardahu min nafsi ibadi wal biladi ya karim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الذي عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.